Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA kembali membuat heboh dunia karena prediksi yang dibuatnya. NASA memprediksi akan ada asteroid yang jatuh menghantam bumi pada tahun 2002 mendatang. Asteroid itu bernama 2009 JF1. Berdasarkan namanya, benda langit yang relatif kecil itu ditemukan pertama kali pada tahun 2009. NASA mengidentifikasikan asteroid 2009 JF1 memiliki potensi yang berbahaya jika benar menghantam bumi, sebagaimana dilansir dari halaman The News Trace pada Kamis 19 Agustus 2021. Perkiraan kekuatan ledakan yang disebabkan asteroid itu mencapai 230 kiloton dinamit, sedangkan kekuatan ledakan yang dihasilkan bom Hiroshima adalah 15 kiloton. Jika dibandingkan dengan bom Hiroshima, kekuatan ledakan yang dihasilkan asteroid 2009 JF1 15 kali lebih besar dari bom tersebut. Menurut perkiraan NASA, dampak dari asteroid berdiameter 13 meter itu terjadi di bumi pada tanggal 6 Mei 2022 pada pukul 8.34. Tanggal dan waktu tersebut telah ditentukan sesuai dengan perkiraan setelah pengamatan terhadap asteroid secara mendalam. Pengamatan itu dilakukan melalui sistem pemantauan tabrakan dari Badan Antariksa Amerika Serikat. Pengamat yang dilakukan adalah mengklarifikasikan berdasarkan ukuran, kecepatan, dimensi, dan tahun di mana NASA yakin dampaknya akan terjadi. NASA menyatakan bahwa kemungkinan asteroid 2009 JF1 menghantam bumi adalah 1 dari 3.800 atau setara dengan 0,026%. Meski kemungkinan asteroid itu menghantam bumi lumayan rendah, namun benda-benda kecil luar angkasa yang biasanya mengikuti planet lain bisa saja tetap masuk ke dalam atmosfer bumi. Benda itu nantinya dapat terbakar bersama saat turun melalui atmosfer menuju tanah membentuk meteor-meteoroid yang biasa terlihat seperti bintang jatuh.